zombie apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jurani Channel. Kali ini saya ada servisan mesin cuci ya. Pengeringnya tidak mau berputar ya. Nah, teman-teman, ini mesin cuci Polytron ya. Cuci dengan tipe PWM B7383 ya. Oke, sekarang saya masukkan arus listriknya ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini buat nyucinya bagus ya, normal nih. Ya, tidak ada masalah. Putar kanan kirinya juga oke. Ini putaran juga kenceng ya. Nah, kita nanti akan mengecek pengeringnya nih. Kita nyalakan pengeringnya. Nah, teman-teman ya. Pengeringnya ini tidak berputar ya. Saya akan buka dulu belakangnya ya, sebelum kita tes kembali lagi. Nah, saya buka dulu. Di sini ada knobnya dan bautnya. Di sini ada 4 ya teman-teman. Kita buka dulu permasalahannya di mana ya teman-teman. Nah, kita fokus ke remnya dulu ya teman-teman. Biasanya kalau tidak bisa mengeringkan ya, hanya mendengung dikit gitu. Nah, sekarang kita putar ya teman-teman. Pengeringnya kita buka. Nah, mati ya. Biasanya kalau kita angkat tuh ada bekas pergerakannya gitu. Tapi kalau kita angkat kan powernya mati. Kita tutup, biasanya hidup ya. Nah, ini tidak ya teman-teman. Saya fokus ke remnya nih teman-teman. Nah, remnya tuh ada di sebelah sini ya teman-teman. Nah, di sini remnya nih. Nah, ini remnya tuh kalau saya tarik, kalau pintunya kita angkat tutup ini, dia bergerak. Tapi ketika kita tutup, aturan dia ngangkat ya. Si remnya ini tidak menekan ke polinya. Nah, ini permasalahannya teman-teman, cuman di sini nih. Di sini ada setelannya nih. Kita coba pindahkan ke lubang yang ke nomor 3 ya. Karena ini sudah kendor sehingga remnya ini menekan ke motornya ya, ke polinya. Nah, ini saya robah nih. Di sini ada beberapa lubang di sini. Kita tinggal turunin ya biar dia keangkat. Ketika ditutup, si tutup lubang pengeringnya, dia akan ngangkat ya. Nah, ini hidup teman-teman tuh ya. Karena saya angkat dia mati lagi ya. Nah, kalau kita angkat dia pasti ngerem ya. Nah, kalau kita tutup dia muter. Nah, itu teman-teman ya, karena saya angkat yang rem lagi. Ini permasalahannya teman-teman ya, sepele ini. Teman-teman di rumah juga bisa mengeceknya jika mesin cuci 2 lubang tidak bisa mengeringkan ya. Dicoba untuk mengecek remnya ya, di belakang itu bisa kita setel. Nah, ini hidup tuh ya teman-teman, karena saya angkat dia mati lagi. Ini lagi berputar nih. Kalau saya angkat dia ngerem lagi. Nah, harusnya begini, ketika kita angkat dia ngerem. Ketika kita tutup dia berjalan. Nah, karena si remnya ini udah kendor, walaupun kita tutup juga tidak mau berputar karena remnya itu menekan. Nah, seperti teman-teman, ini posisinya lagi mengeringkan tuh ya. Keadaan berputar tuh. Oke, okay. Gitu aja teman-teman solusinya. Bila mana ada mesin cuci Anda di rumah tidak bisa mengeringkan, bisa mengeceknya sendiri di tali remnya ya, apakah putus atau sudah kendor, kita bisa setel ya teman-teman. Oke, okay, begitu aja, semoga bermanfaat ya. Jika bermanfaat untuk teman-teman,
jika memang bermanfaat untuk teman-teman di rumah, tolong dibantu subscribe saya agar channel saya semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nih tapi jangan keber gitu. Tuh. Itu ngomong lo kaluhur kak. Ay kaluhur udah tengah nyengah nyengah kak. Buka aja. Halo guys, jangan lupa like, comment, subscribe di channel di bawah ini dan jangan lupa share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih.